Bismillahirrahmanirrahim. Tidur kok kayak ngono kayak tidur kok kayak gitu dengan kongkong ni Halo, assalamualaikum, selamat sore teman-teman, selamat sore menjelang malam ya. Ini sudah jam 5 sore waktu Taiwan, 5 lebih. Dan saya mau masak. Saya lama enggak masak karena minggu-minggu ini jarang ada di rumah. Apa ini? Oh, cabai. Kebetulan Mas Bos tak suruh belanja, tapi teman-teman belanja online. Saya tak suruh belanja tadi. Enggak punya telur. Bawang saus. Saus tomat. Apa ini? Oh, kangkung, brokoli. Bunda ini komplit. Ini milk tea. Wow. Dua kantong, lah. Isi minuman. Ini air 1 galon kecil. Ini apa? Ini green tea sama black tea. Udah dengan ini belanja nih. Aku bilang aku mau sayur hijau-hijau, dibikin sayur kangkung sama brokoli. Terus kecap, telur, sudah cabe ini cabe besar. Saya mau masak teman-teman, saya tak siap-siap dulu ya. Mau masak apa hari ini? Sudah siap teman-teman. Iris-irisnya sudah tak siapin semuanya. Nah, Mas Bos mau masak udang. Ini kulitnya udah tak kupasin separuh, tinggal di kepala sama buntut sedikit. Soalnya nanti saya nyuapinnya biar enak gitu ya. Terus ada cumi-cumi mau tak tumis sama kayak udangnya. Terus numis kangkung, bumbu-bumbunya udah tak siapin, bawang merah, bawang putih, sama tomat dan lain-lain. Sekarang langsung saja kita masak teman-teman. Soalnya udah mau jam 6 dan saya mau nyetrika, belum nyetrika. Tadi saya seharian tidur karena minggu kemarin kan Mas Bos nggak ada libur ya, jadi saya itu tadi bangun pagi-pagi, habis bangun nyiapin Mas Bos, habis ngasih makan, habis itu saya istirahat, bilang ke Mas Bos saya mau tidur hari ini, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Jadi sore-sore saya bangun kayak gitu, terus bilang kamu mau makan apa, katanya itu di kulkas kan ada seafood gitu ya, kayak cumi-cumi, udang, terus yang lainnya masak aja, nanti kelamaan disimpan di kulkas kayak gitu, disimpan di freezer kata. Ya udah, saya mau masak udang ini, mau tak tumis-tumis kayak gitu saja, sama apa ini, cumi-cumi, numis kangkung gitu saja sudah ya. Sekarang saya mau numis buat udang dulu. Nah nih, bawang merah sama bawang putih, tak kasih bawang daun sedikit, cabai merah sedikit, tak hilangin bijinya kayak gitu teman-teman biar nggak pedes. Ini setelah bumbunya matang, udangnya tak masukin. Garam sedikit,
harus dibungkus sedikit air. Sudah, nanti tinggal matangnya saja. Matikan. Sudah matang. Dilanjut ya teman-teman, masakan yang kedua yaitu cumi-cumi. Daun-daun tak masukin sekalian, atau tomat, cabai besar. Cumi-cumi yang masukin. Di air sedikit, garam, penyedap rasa. Kalau bubuk-bubuk penyedap rasa apa ya, sesuai selera masing-masing. Saya mah bumbu cemplang-cemplung saja. Sudah mateng. Yoroyo diangkat, lainnya siput. Sudah beres teman-teman, alhamdulillah. Menu makan malam saya semuanya serba siput. Ada cumi-cumi, ada udang, sama kangkung. Sudah, menunya nikmat malam ini. Soalnya lama saya nggak masak sendiri yang agak banyak gitu. Biasanya cuma tak rebus kayak gitu saja sayurnya, terus tak kasih apa itu namanya, saus seafood gitu saja. Dan ini hari ini saya masak. Nih ada udang. Terus ini cumi-cumi, menu yang kedua. Terus tumis kangkung. Gak kelihatan deh nasinya, banyak lauknya tuh. Ya Allah. Kongkong mau keluar. Eh, kau eh. Bismillahirrahmanirrahim. Cumi-cumi. Apa bumbunya ya? Cumi-cumi gitu aja ya. Oseng cumi. Bismillahirrahmanirrahim. Oseng kangkung, cumi-cumi sama udang, teman-teman. Sekarang giliran saya mau makan ya teman-teman. Mas Bose sudah kenyang. Saya lagi nggak mood tadi sebenarnya masak. Masak lagi nggak mood, badannya lagi kurang apa? Sayurnya minta habisin ya, soalnya sayur kangkung nggak boleh di besok kan. Mas
biasanya lagi kurang mood, kurang fresh, kurang fit gitu loh teman-teman. Saya seminggu ini kan bosnya keluar terus ya. Ada kerjaan keluar kota, naik turun angkutan apa itu transportasi itu capek banget teman-teman. Dan kemarin malam itu kan saya tidur awal terus bangun sekitar jam 12 atau jam berapa itu mas bosnya belum tidur. Jadi pas bangun itu mas bos tuh ngomong yang mungkin di hati saya kurang enak gitu ya. Jadi ya udah saya diem aja nggak ngomong apa-apa lagi, dan sampai pagi pun saya tuh nggak ngomong apa-apa ya. Emang saya kerjain sih pekerjaan semuanya, saya apa beresin kayak gitu. Cuman kadang kalau inget omongan yang kira-kira di hati nggak enak, saya mendingan nggak ngomong, soalnya nanti ujung-ujungnya saya sewot kayak gitu loh. Ya emang rada sewot saya tadi malam tuh teman-teman, rada langsung saya ngomong gitu. Saya sebelum tidur itu bilang badan saya lagi kurang gak enak gitu, saya mau minum obat terus tidur. Lepas bangun kan udah tengah malam, dia tuh ngomong yang ya emang salah saya sih. Saya tidur terus dipanggil nggak dengar kayak gitu. Jadi ya yang namanya orang capek ya kayak gitulah teman-teman. Kadang saya juga kayak gitu, kalau saya lagi dengar omongan yang nggak enak itu mending saya nggak ngomong, soalnya ujung-ujungnya nanti saya juga malah marah juga. Saya juga bisa marah teman-teman, mas bos pun bisa. Cuman kalau sekiranya saya marahnya itu marah bener, mas bos juga nggak berani ngomong apa-apa kayak gitu. Beliau cuma bilang iya kayak gitu. Ya maaf ya kurang gimana gitu. Soalnya saya sendiri lagi kurang ini. Saya kalau lagi kurang enak badan kena omongan yang kira-kira di hati nggak serak, wes saya mending nggak ngomong sama sekali. Ya saya ngomong sekali ngomong. Terkecuali saya kalau salahnya salah murni kesalahan saya kayak gitu ya, saya nggak bakalan ngomong. Soalnya saya sebelum tidur itu saya udah ngomong kalau saya habis ini mau tidur, habis minum obat biasanya langsung saya tidur tuh tidur teman-teman, mata itu kayak lengket kayak gitu loh. Makanya tuh liatin mata saya itu bengkak, soalnya dari pagi habis beresin beliau, habis mandiin saya ngasih sarapan makan siang terus saya tidur lagi. Saya juga nggak ngomong apa-apa. Saya kalau marah kayak gitu mending diem. Ya kalau dipanggil saya tuh nyaut, suruh ngapain ya saya kerjain, tapi habis itu saya nggak ngomong lagi, langsung tidur lagi kayak gitu. Daripada nanti malah bertengkar berantem, ya udah mending saya diem saja kayak gitu. Sekarang saya mau makan biar marahnya hilang ya teman-teman. Mari makan, bismillahirrahmanirrahim. Saya numis kangkung sama numis apa itu, udang sama cumi-cumi. Udah ya teman-teman, curhatan saya itu memang saya lagi kurang enak badan sebenarnya, tapi ya memang mungkin kemarin saya salah, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Saya minta maaf kalau saya salah gitu. Tapi ya begitulah, perselisihan saya sama mas bos itu pasti ada di setiap pekerjaan. Kadang saya juga ngerasa gimana ya, capek juga. Mungkin kalau lagi capek kena omongan yang enggak enak, pasti saya langsung mending diem kayak gitu. Ya sudah teman-teman, saya mau makan dulu, soalnya nanti saya mau nyetrika. Saya belum nyetrika karena seharian tadi saya tidur. Soalnya besok hari Minggu bos saya juga mau kerja lagi. Makanya saya tuh gimana ya, kemarin tuh benar-benar marah. Udah lah biarin. Bagi saya udah biasa itu kalau saya marah sama bos saya tuh. Besok saya mau kerja soalnya, jadi saya belum nyetrika, belum apa. See you next video ya. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih.
Saya tak makan.